Mesti korang pernah tengok tart yang atas tu ada Cadbury. Sedap kan? And kalau korang pergi pasar raya, kedai runcit, mesti korang nampak Cadbury dekat kaunter kan? Cadbury ni antara coklat yang harga mampu milik. Dia tak adalah mahal sangat. So, siapa pencipta Cadbury ni? And macam mana Cadbury ni boleh masuk market worldwide? Haa, mari kita rungkaikan. Orang yang bertanggungjawab pencipta Cadbury ni sebenarnya nama dia John Cadbury. Pada umur 22 tahun, dia macam plan nak buka first grocery shop dekat Birmingham dekat UK. Dia plan nak buka kedai tu bersebelahan sebelah kedai ayah dia. Ayah dia pun sebenarnya background business. Ayah dia buat business tirai, kain sutera. Dia plan nak buka kedai menjual koko, teh, kopi, minuman coklat. And kalau korang tak tahu, koko, sebut koko tu sebenarnya dia import daripada South dengan Central America. Rasa tak? Umur dia 22 tahun dah plan nak buat business. Kita 22 buat apa? So, bila bisnes dia dah berkembang maju, John Cadbury ni pun sewa lah satu warehouse 4 tingkat ni. Plan dia sebenarnya nak buat untuk kilang lah, untuk membesarkan lagi, berkembangkan lagi bisnes dia. Bisnes minuman coklat dia ni. Selepas 18 tahun dia buat bisnes, pada tahun 1842, dia dah berjaya menjual sebanyak 16 jenis minuman coklat dan 11 jenis minuman koko. Minuman koko and coklat ni sebenarnya kan sebenarnya satu benda yang sama. Tapi tak, dia adalah dua benda yang berbeza. So, apa jadi dengan John bila John dah tua? John bila dah semakin tua, dia tak plan untuk meneruskan lagi pun bisnes dia sebab nak-nak time tu bini dia dah meninggal and dia lagi nak fokus buat pekerjaan sosial. So, dia bagi bisnes tu dekat anak dia yang bernama George dengan Richard. George dengan Richard ni pun sebenarnya umur dalam lingkungan 20-an juga. Dia ikut jejak langkah ayah dia lah. So, bila John Cadbury ni dah lepaskan tanggungjawab dia dekat anak-anak dia untuk menjaga bisnes ni, George dengan Richard ni bertukus lumus lah. Maksudnya, diorang struggle nak keep maintain dia punya bisnes ni, keep berkembang lah. Macam dari segi nak menghasilkan produk baru, nak kekalkan kualiti diorang yang sedia ada sekarang ni. So, dari situ nampaklah diorang struggle. Even bapak dia dah ada bisnes. So, pada tahun 1847 tu, bila bisnes dah semakin rancak, dia dah buka warehouse and then dia pun panggil lah adik dia, Benjamin, untuk collaborate. Dari situlah wujudnya Cadbury Brothers. So, apa perkembangan Cadbury ni? Adakah dia still jual minuman coklat? Tak. Cadbury telah mengeluarkan produk baru, which is dia mengeluarkan Coco Essence. Coco Essence ni sebenarnya coklat yang menggunakan butter, tidak menggunakan kanji. So, dari situlah dia keluarkan produk. So, koko ni, sebut koko ni dia ambil daripada Dutch manufacturer, which is daripada Belanda lah kan. Coco Essence ni antara coklat first yang tak berkanji yang dihasilkan di UK. So, bila pula Cadbury ni nak berhijrah daripada minuman ke makanan? Pada tahun 1897, kalau perasan Cadbury Brothers mengeluarkan Coco Essence kan. So, daripada sisa-sisa Coco Essence tu, dia create benda baru which is Cadbury Dairy Milk yang keping-keping kita makan sekarang tu. So, dia menggunakan susu lah basically. Tapi dari segi situ pun, untuk first production, coklat susu dairy milk tu tak secair dan tak semanis macam yang sekarang kita makan. Sejak bila Cadbury masuk pasaran overseas? Pada 1921, George ni handle Cadbury ni sendirian tau. Sebabnya, Richard abang dia telah pun meninggal dunia. Dan first Cadbury meluaskan dan dia buka kilang kat overseas ni dekat mana? Cuma teka. Dekat Tasmania. And then barulah dia buka dekat Canada, Dublin dengan South Africa. Tahun bila pula dia nak masuk Malaysia? Waktu kita dah merdeka, kita tak merasa lagi Cadbury yang sesedap sekarang. Cadbury masuk pada tahun 1970. And kalau kita perasan, jangka masa Cadbury ni mengambil masa sangat lama daripada macam first grocer nak berkembang menjadi worldwide tu. Nak buat warehouse tu pun mengambil masa, makan masa macam after 18 tahun. So, nampaklah bila kita nak buat bisnes tu tak semudah yang kita sangka. Banyak liku-liku cabaran hidup dia.